Halo guys, balik lagi channel gue Chris Lugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi ke Super Junior. Ini requestan dari Social Buzz guys. Ini katanya gue harus denger yang namanya Tiki Toki, lucu banget. Nah ini sekalian gue juga thank you nih udah ngasih saran untuk dengerin yang dari color coded guys. Jadi gue bisa hafal namanya pelan-pelan nih guys. Ini ada Lituk, Hichul, oh Yesung, oke Yesung yang ini, Sindong, ya gue hafal, Eunhyuk, oke Eunhyuk itu Donghae. Favorit gue Donghae guys ya, sejauh ini sama Siwon guys. Ryo Wook, Kyuhyun, oh Kyuhyun ini, oke. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Let's go guys, ini perdana gue denger lagu Super Junior yang Tiki Toki guys. Langsung aja guys, 1, 2, ceplok. Oke okay. Serius, gue gak nyangka vokalnya di balance nya, di mixing nya seperti itu guys. Coba, sekali lagi guys. Oh asli gila, dimensinya bagus guys. Sejauh ini dimensinya bagus. Wow. Wow, oke. Okay. Nice. Rewuk. Gila ya, jujur sih guys, emang vokal mereka kuat guys. Coba di sini Rewuk. Eunhyuk ya. Lebih nge-trap guys ya. Oh yeah, nice. Oke, ini gue gak pernah denger warna lagunya Super Junior sejauh ini guys ya. Mungkin banyak guys ya secara joros lagu guys. Dan ini ambience-ambience pemilihan mixing vokalnya itu di balance automate volume bagus banget guys. Delay, reverb di sini guys. Ini gue suka banget deh. Wah, asik. Itu asik guys. Oh, automate lah gitu, volume. Wow. Ini bagian dari KRY guys ya, Kyuhyun ya. Wow, nice. Boom, boom, clap, clap. Asik, rendah aja keren. Coba, Om Sindong. Woi. Gila, soundnya gokil sih. Tapi serius guys, ini mixing kayak begini menurut gue ada kesulitan tertentu guys. Dari sisi automate volume, automate reverb, efek lah, efek channel gitu ya guys. Sama untuk cari balance kick sama bassnya itu, kalau speaker-speaker yang gak jelas tuh rada susah sih balance-nya guys sih. Mixingnya ini keren loh. Asik. Donghae. Ah, sih itu vokalnya kok bisa begitu guys ya, liuk-liukan nih. Deh, nice. Wah, oh, gila. Asik, gila baginya bagus guys. Wow. Keren, asli keren. Terus gue dengar vokalnya bener-bener dry banget guys, di tengah terus kayak apa ada kayak stereo image ya gitu, gue nggak tahu nih dia kayaknya pakai efek stereo image kali guys sih, suaranya kayak gepeng gitu guys, terus lebar itu gue gila keren sih ini, serius keren banget guys. Wow, ini benar-benar in your face di tengah gitu loh guys, keren sih. Jalan lagi tek 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 hi-hatnya. EXO EXO. Gila lebar parah. Anjir ini bener, gue jujur amazed sama teknik mixing vokalnya guys. Cara rekam vokalnya juga gila sih. Dari Siwon ke Sindong tadi guys. Nih. Wah keren lo, reverbnya dimatiin di situ, nice banget. Oh.
lagunya kayak lagu-lagu teater gitu guys ya. Jadi kita tuh kayak kayak apa ya, kayak terintimidasi gitu lagu guys. Karena progression chordnya juga kali guys ya. Bahasa juga sine wave, bop bop bop. Oke, SM banget nih, R&B style. Asik ya, keyboard. Keyboardnya pakai tremolo guys ya, tremolonya yang autopen lagi ya. Wang, wang, wang. Mereka kepikiran selalu SM tuh bagus banget guys. Dan dia tahu orang-orang vokal-vokal siapa aja yang harus ditaruh di bagian part-part yang seperti itu guys ya. Ini salah satu Ryuk. Ini moodnya langsung berubah banget dan asik banget guys. Nih, masuk. Wah, asik banget. Oh, dibikin gelayang chordnya. What? What? Oke, okay, kesini. Wah, pindah jalur. Wah, salut. Keren. Asik. Keren. Aransemen ini guys. Ini juga gila, style-nya makin misterius, dikasih sound yang kayak organ guys ya. Tapi ini synth guys nih. Pas masuk synth dong. Pakai filter ya. Wow, nailed it. Gila. Oh, gak banyak orang kayak gitu guys. Oh, nice. Wah, gila. Oh my god. Ih, karakternya sama ya guys ya. Ryuwook ya tadi ya, sama Onhyuk sama Kyuhyun guys. Pas dia high note suaranya guys, karakternya sama loh. Wow, perfect. Perfect guys. Gokil. Wow. Asik. Slow attack ya. Musiknya padat banget guys. Wow, bahasa sine wave lagi. Oke, gue pause dulu guys. Gokil guys, ini denger yang tiki-toki sih. Banyak teknik mixing, teknik vokal yang gak bisa gue describe guys. Ini tuh maksudnya teknik-tekniknya ya. Udah, gue emang gak ngerti sama sekali tentang vokal. Tapi yang pasti sejauh kuping gue mendengar, ini gila, itu enak banget guys. High note, ad-lib di belakang terutama guys ya. Terus di depan tuh mereka main dynamic vokal juga bagus guys. Pecahan suaranya, main ambience-ambience setiap pas di mixing. Itu gila sih guys, maksudnya tiki-toki ini ngeri guys. Untuk bahas dari keseluruhan aspek guys. Oke guys, thank you udah request, thank you udah watching, thank you udah like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Ceplok, ceplok, ceplok.